गोली मार, गोली मार, 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 sumpah ini hanya cadangan putera UMNO yang patut belajar baca Fatihah bagi betul sebelum ini. Bukan soal politik, sebab itu saya tidak, saya tanya apa motif saudara menanyakan. Kalau orang kena bincang soal politik atau budaya Melayu, kita sumpah demi angin dan lautan dan jembalang, saya bersumpah. Tapi kalau tak sebut guna nama Allah, it's a religious issue, don't politicize the issue. Saya berani bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Sekarang mereka nak tunjuk mereka beragama kuat. Saya dilarang untuk menjawab dari sudut politik termasuk sumpah, karena mereka kata mesti tunduk kepada peraturan syariah. Lain soalan lain? Dato' Sri tadi akan sumpah esok. Siapa? SK yang akan suruh akan sumpah. Ya, angkat sumpah kalau terojok kenyataan Dato' Asri. Ya, pertama ikut rojok hukum syariah, patut rojok kepada mahkamah syariah. Keduanya, kalau nak ikut rojok hukum Islam, orang yang mengangkat sumpah dalam hal-hal seperti ini harus bebas dari dosa besar. Tidak pernah minum arak, tidak pernah berzina. So, Dato' Sri tidak akan angkat sumpah itu. Okey, lain soalan. Dato' SK dah bagi DNA beliau. DNA apa? UTV3. Dato' SK dah bagi DNA beliau. TV3 kan? Yes. DNA apa? DNA apa yang nak ni? Tak, sekarang ni. DNA apa yang nak? Tak, saya tanya. Dah DNA apa yang nak? Are you okay, willing to give your DNA kalau polis minta? TV3. Ya, okey, dapat, terima kasih. Itu baik. Tak relevan langsung. Jangan biadab dengan saya, tak payah. Tayangan okay, satu lain. Video lucah. Saya tak ke mana-mana, tak masuk akal. Ya. Soalan lain. Soalan lain. Dato' Sri. Okay. Dato' Sri kenal tak Dato' SK? TV3 adalah alat perkakas UMNO murahan dan saya minta soalan saya. Ya, ingat. Dato' Sri, soalan saya, Dato' Sri kenal tak Dato' SK? Dato' Sri kenal tak Dato' SK? Are you denying it? May you get your promotion soon. I dah dapat lah. Zina. So, Dato' Sri tidak akan angkat sumpah besok? Ya. Saya tidak pernah diminta oleh siapa. Dato' Sri tak nak angkat sumpah tu lah. Ya. Siapa, you ikut hukum siapa nak suruh angkat sumpah? Saudari orang Islam. Okey, hukum mana yang suruh angkat sumpah? Tak boleh jawab. Okey, tak payah. Dato' Sri, saya tanya dari sekali. Saya kata saya berani bersumpah dengan Allah. Dengan nama Allah. Allah. Kita sumpah demi angin dan lautan dan jembalang, saya bersumpah. Tapi kalau tak sebut guna nama Allah, it's a religious issue, don't politicize the issue. Golimar, Golimar.